Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan coba menaikkan drone di daerah Jalan Banjarbaru Batu Licin, yang kata pemerintah Banjarbaru ini kemungkinan akan dijadikan jalan tol dari Banjarbaru ke Batu Licin yang panjangnya 125 km. Dan jalan yang sudah beraspal itu sudah 10 km terus sampai batas antara persimpangan arah Batu Licin dan arah tempat wisata Gunung Batu. Dan ke arah Gunung Batunya 10 km lagi itu juga sudah diaspal. Oke, teman-teman di mana saja berada, saksikan terus video ini dan bagaimana juga keindahan alamnya yang ada di kawasan ini. Dan tidak lupa juga ya teman-teman, support terus channel ini, channel Rasid Maulana TV. Semoga teman-teman terus mendapatkan informasi tentang seputar perkembangan Kalimantan Selatan dan sekitarnya. Oke teman-teman, selamat menonton dan selamat menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.